Surya harus kerjasama dengan food blogger. Oke, kalau boleh telepon. Kita kesana aja. Oh, bapak minjem. Saya telepon dulu. Ya, ya. Kita kesana aja. Oke, Rai. Akan dibalas. Aduh, baik-baik. Aduh, keripatah. Keripatah. Kalau kita berdua masih ada daging, lu tinggal tulang, Desi. Alhamdulillah, baru buka udah ada pelanggan ini. Mau makan apa, Mas? Ayam geprek aja ini. Ayam geprek? Jangan deh, Mas. Mendingan lele aja deh. Lele mau. Ini lelenya juga enak kok. Beneran. Lele geprek ada? Ya, lele geprek. Porsi berdua aja? Iya. Yeah. Lele. Lele geprek ya. Pacar, Mbak? Bukan supir. kalau gua mah jadi lu pulang. Mas. Minum ya belum, Pak? Minum ya? Selamat ya buat pembukaan ayam geprek kamu cabang yang ke-1. Kalau ke-1 bukan cabang, kantor pusat jatuhnya. Makasih sayang. Tapi benar deh, apa? Aku tuh kagum banget sama kamu. Kamu tuh, aku tahu gimana kamu usaha mau buka ayam geprek ini. Kamu pegang dulu dong, iya, terima iya. dong. Iya, iya sayang, iya sayang. Semangat ya, kita harus banyak buka cabang lagi supaya kita punya masa depan ya. Amin, amin. Aku juga pengen punya masa depan yang bagus sama kamu. Sini duduk, sayang. Oke. Mas, pecel ayam atuh, Mas. Saya berasa dia pegawai saya. Maaf, maaf. Saya berasa. Maaf, maaf. Iya, sayang. Ini cuma ini kan ini aku baru pertama kali buka. Ini kan gara-gara kamu juga. Kamu yang ngasih semangat buat aku. Oh. Iya, makanya kamu semangat terus, kita harus nabung supaya kita punya tabungan buat nanti, ya. Emang kamu mau nikah sama aku? Emang kamu enggak mau? Ya menurut kamu? Enggak mau ya? Mau lah. Kalau aku sih berharapnya kamu gak malu aku punya usaha cuma kayak begini doang. Aduh. Ini beneran nih, aku nyewa segini aja 100 juta setahun. Sumpah. Segini doang, besok juga udah dibongkar. Udah lunas belumnya? Udah, aku udah lunas. Oke, oke. Aku pinjam sana sini, tapi aku yakin ini bakalan berhasil. Bakalan buka cabang di mana-mana. Iya. Aku sih yang ayam kamu enak, beneran. Ya. Bilang ayam kamu enak. Iya, ayamnya kalau aku tuh agak beda memang kan. Isinya tuh empuk. Terus bumbunya tuh spesial. Sambalnya sambal adu. Jadi yang ngulek Ayu Ting Ting. Iya. Sama gepreknya beda kan? Beda, beda. Sur. Mas. Wah, keren sih Wendy udah punya usaha gini. Iya, lu nyusul adek lu. Lagi buy one get one. Iya, lu belinya di toko si dia sih. Jadinya banyak yang sama. Lu tahu enggak kenapa dia enggak makan-makan? Kenapa? Nungguin tulangnya dagingnya biar sama ceweknya. Nungguin tulang. Gila si Wendy sekarang udah punya usaha sendiri. Thank you, Sur. Thank you, Sur. Ya, biasalah usaha kecil-kecilan. Ini pacar lu? Iya, halo. Terus Wen?
Kira yang cakep-cakep jadi pacar lu semua. Lah, jangan salahin gua, no. Salahin si Umi yang nulis. Semua yang nulis emang setuju. Gua ya. Punya pacar. Oke, oke. Lu mau nyobain gak? Aku Surya. Halo. Siapa namanya? Manda. Oh, Manda. Mau nyobain gak? Boleh, cobain dong. Sayang, duduk dulu aja. Iya, oke. Aku duduk sini ya. Sur, sini Sur. Iya, iya. Ayam ya. Iya. Nanti lihat deh. Nah, ini lalapnya mawar, bukannya kemangi. Bukan. Bunga buat cowok. Oh. Tuh, tekniknya tuh beda dia. Wih, si itu pengantin lempar buke. Ada yang perlu dibantu gak, Yang? Mudah kan? Bu Siska. Terima Bu Siska. Kamu kan ngeliat gerakan tangan aku cepet jadi tak-tak-tak-tak. Lempar, tak-tak-tak, lempar. Oh, udah nyampe piring. Iya, aku mau udah latihan 3 tahun nih. Sampai rapi begini. Kenapa utuh banget sih timbunnya? emang gua kancil kan di sini. Jangan salah. Yang gua baca, timun itu bisa membersihkan flek-flek hitam di paru-paru. Oh, kalau lu ngerokok, jadi bagus. Oh. Jadi makannya jangan dikunyah. Diapain? Langsung. Jadi flek hijau dong. Iya. Cobain. Wah, ini nih yang katanya enak banget. Bisa pesen perkandang gak, Wen? Iya, gue mau acara di rumah, tapi gue pesennya perkandang aja. Jadi gak ada potong. Gak ada. Biar banyak. Hitungannya perpotong, Sur. Masa perkandang? Ada sendok gak? Sama garpu ya? Ya. Nah. Sendok ramen juga gak gini-gini amat, Wen. Ini kan kecil, lu yang ini. Yuk, gue lap dulu ya. Ya. Gak apa-apa, yang udah itu aja. Ngelapnya di situ, Wen. Iya. Kayaknya bersihan tangan gua, Wen. Makan. Silakan. Iya. Cobain. Wah. Goks, ini enak banget, Men. Enak kan? Biasa aja sih. Tapi... Masa sih? Ya, enak. Cuman, ya... Standar-standar ayam geprek aja. Masa sih? Tadi lu bilang enak. Oh, temen-temen lu pada bilangnya enak loh. Muka lu juga raut mukanya. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Coba deh. Standar. Standar ya. Resepnya apa, Wen? Kalau boleh tahu. Ya sorry gue gak bisa ngasih tahu. Kenapa sih? Kan resep rahasia. Eh lalu sama temen aja gitu banget sih. Ya ntar kalau gue kasih tahu resep bikin ayam geprek lu buka bengkel motor. Urusannya apa? Urusannya apa? Urusannya apa? Udah lu kasih tahu ke gue gak akan bilang orang-orang. Enggak ah. Gue pengen tahu doang, gue kan masak di rumah, gue pengen tahu doang bikin di rumah. Nanti kita buktiin enakan lu apa enakan gue gitu, maksud gue pengen tahu aja. Ya gak bisa orang gue punya resep sendiri, ya sayang ya. Iya. Gak bisa sembarangan. Ya kan rahasia dapur. Luarnya tuh kayak lembut, dalamnya agak keras-keras dikit tapi enak gitu. Ya iya. Pake apa sih disuntik semen putih ya? Kalau mau tebel, gue gak suntik semen putih. Pakai apa? Silikon. Kalau Jakarta Selatan kan banyak yang hits-hits makanan gitu, yang coba taruh di situ. Oh, enggak, kita nyari ruko dua lantai. Buat apa? Dua-duanya buat ini. Yang bawah coffee shop. Nah, atas kita distro. Mana? Aduh, mana gepreknya? Lupa. Di bawah. Oh iya. Di bawah geprek. Geprek dan itu coffee shop. Oh iya. Boleh tuh. Kita buka cabang baru. Ya udah, nanti aku bantu-bantuin yang di kopi. Itu bawang putihnya berapa, bawang merahnya berapa kalau bikin sambal kayak gitu? Lah gua gak tahu, mereka lagi berantem pas gua ambil. Bawang merah, bawang putih! Terus bawang merahnya Nia Ramadhani gitu. Bawang putihnya Revalina Estema gitu. Oh lu marah sih, Sur? Bocah dulu lu. Wen, gue pengen tau lah resepnya lah, bagi-bagilah. Gua gak akan bikin usaha kayak gini kok. Ya gua tahu, tapi kan gak bisa. Gue punya usaha, gue build sendiri. Pelit amat sih lu sama temen doang.
Dih, kok pelit sih yang kasih? Ya cuman pengen tahu doang bumbunya apa. Ini deh, atau lain kali Wendy main ke rumah aja. Nanti kita masakin gitu aja ya. Nah. Gimana? Enggak, gue gak akan buka usaha itu. Gue pengen tahu resepnya doang. Gue gak akan buka usaha. Kakek? Kakek, masih ingat? Ya ampun, kek. Ya ampun, Wendy. Wen, ini kakek lu? Nikahnya umur 2 tahun apa gimana sih? Nggak jauh. Enggak, ini kakek emang awet muda. Sehat, Wendy, sehat, sehat. Yang ini, yang ini. Kakek ngapain kesini? Hah? Kakek ngapain kesini? Ya, kejar. Kenapa lu jorokin? Kenapa kakek lu jorokin? Kalian juga kena, ini kakek nggak jauh. Kalau itu namanya kayak mau buang sampah. Aku kaget, kakek dateng. Ih, kan sesuai janji. Aku belum dikenalin sama kakek kamu. Kek. Ya, kenalin ini Manda, pacar aku. Oke. Ya ampun. Masih pantas sama kakek ini, Maya, benar ya? Masih pantas sama kakek. Pastinya masih pantas ngobrol-ngobrol. Oh, iya, iya, Wen, sesuai dengan yang kita omongin, ya. Ini kakek bawa ini, Wen. Eh, Wen. Apa ada apa sih, Wen? Sur. Ini, Wen. Ntar kalau ini main-main lagi aja ke sini gitu. Enggak, udah situ aja enggak apa-apa. Gua mau ngobrol sama adik gua nih. Mas, mas. Wen, ini kayaknya ini penasehat spiritualnya dah. Jangan-jangan dia pakai guna. Ini kan. Nih, ini udah Wen, udah pakai ini. Terus kakek yang... kesini naik apa? Ya biasa. Mobil. Terbang. Lah keren. Lah keren. Kakek lu hitam-hitam bisa terbang layangan koangan. Biasa bawa sepeda. Bawa sepeda ya. Ngapain kek, jauh kek. Oh, ini nih rahasianya nih. Kedainya cepet laku, pasti pakai guna-guna nih. Ada ayam cemani segala. Wen, gua pamit dulu dah. Ya, minta bungkusin 3 ya. Oh. Bentar kek. Kakek duduk dulu aja, kakek kan pasti capek. Tuh, kek emang masaknya gitu. Ya, kota situ ya, kek. Patah lagi. Kagak. Ini kan metode gue. Bapak Surya harus kerjasama dengan food blogger. Oke, kalau boleh telepon. Kita kesana aja. Oh, Bapak minjem. Kita telepon dulu. Ya. Kita kesana aja. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Coba saya ini kan ya. Bukan mau dimakan pada ngobrol lagi ntar. Tapi ini ngomong-ngomong ayamnya Wendy kok bisa begini rasanya ya? Ah, penasaran gue. Cobain lagi dah. Gak enak. Ayamnya kurang matang, sambelnya gak enak. Kayak ada bong. Tiga. Enggak, ini gak enak. Gue harus kasih tahu penasehat spiritual gue nih. Halo? Pak Andre? Kalau... makanan pas dimakan di sono enak, pas dibawa pulang enggak enak. Itu kan udah pasti pakai guna-guna ya, Pak. Kayaknya dia bersekutu dengan setan dah. Iya. Bapak ke rumah saya dah. Bapak cobain sendiri kalau enggak percaya. Iya, saya udah bawain. Nanti Bapak cobain dah. Masa pas dibawa pulang enggak enak? Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oh, mungkin guna-gunanya udah enggak nyampe kemari kali ya. Apa benar ini rumahnya saudara Surya? Betul, Pak Andre. Suryanya mana? Ini saya.
Kan saya tadi yang telepon, Pan. Saya kan nanya, apa benar ini rumah saudara Surya? Iya, betul. Suryanya mana? Ini. Saya saudara Surya saya. Bukan saya punya saudara, bukan. Saya saudara Surya. Jadi saudaranya Surya siapa? Gak ada, saya sebatang kere. Oh, Bapak Surya. Iya, Pak. Gua, Pak. Perkenalkan, nama saya Imron Esha. Oh, Imron Esha? Iya. Tadi saya nelfon Pak Andre, Pak. Sarjana hukum, Pak. Apa? Esha-nya sarjana hukum. Bukan. Apa? Suka haus. Oh. Ada masalah apa, maksudnya? Ini, Pak, saya nanya. Temen saya kan jual es batu lagi. Jual ayam geprek. Mm. Pas di sono dimakan, enak banget. Pas dibawa pulang, gak enak. Pak. Itu berarti pakai guna-guna ya, Pak? Belum tentu. Kita harus selidiki dulu. Nih, Bapak cobain. Saya cobain ya. Cobain, Pak. Keluhannya apa? Saya sering sariawan sama tenggorokan saya. Bukan itu maksudnya, ini. Oh, begini. Jadi ini ayam kalau dimakan di sana enak sekali, Pak. Di tempat jualannya? Tempat jualannya. Kalau dibawa pulang rasanya jadi hambar, jadi nggak enak. Ini pasti ada sesuatu di sini. Hmm. Ini Bapak cobain ya. Soalnya nggak mungkin, Pak. Yang namanya kalau enak mah enak aja gitu. Kalau gigitan pertama memang belum berasa. Nah, gimana menurut Bapak rasanya? Saya harus ada pembanding. Ada tahu nggak? Tahu ada, Pak. Gimana rasanya? Kan aneh kan ya, Pak? Aneh. Tapi sebetulnya belum terlalu aneh. Saya biasanya itu harus ada kombinasi antara ikan sama ayam. Ikan. Gepreknya di mana belinya ini? Di daerah sini, Pak, dekat sini. Induk Jembreng mau. Sayur, sayur. Nah. Ya kan, Pak, rasanya aneh kan? Tuh. Bapak udah bisa belum? Udah bisa menaksir belum kira-kira rasanya seperti apa? Ini memang ada keanehan. Nah, anehnya apa, Pak? Rasa ayam itu berasa kayak kita nggak makan ayam. Hah? Kayak kita makan apa, Pak? Terus seperti... Seret kan? Jadi sepertinya ini ada campuran yang membuat lidah kita tuh hanya enak di tempatnya dia. Itu, Pak. Menurut saya ini pasti udah guna-guna ini, Pak. Benar. Ini kayaknya menggunakan jompo-jompo. Jompo-jompo? Capek-capek. Nah, itu ya. Jompo-jompo. Tapi begini, mendingan kita kerjasama. Kerja sama-sama? Sama food blogger, teman saya. Oke. Karena dia biasa ngetes-ngetes makanan. Anas review gitu, Pak? Kalau saya kan hanya sebagai apa ya namanya, bisa bilangnya pemerhati rasa. Pemerhati rasa dan punya feeling indera keenam. Oh gitu, Pak? Ini kayaknya ada sesuatu. Pasti ini diisi sesuatu yang misterius, yang mistis. Oh gitu, Pak? Iya, untuk menarik pelanggan. Bapak Surya harus kerjasama dengan food blogger. Oke, kalau... Boleh telepon? Kita kesana aja. Oh, Bapak minjem. Saya telepon dulu. Iya. Kita kesana aja. Ya, Bapak. Saya lupa nomor teleponnya. Bapak jalan duluan aja. Oke. Ya. Ini saya bawa ya. Ya. Buat barang bukti nih. Iya, Pak. Kalau nggak, saya gimana ngomongnya? Oke. Ya. Tunggu, Pak. Bentar, Pak. Lu punya pacar ya, nih. Ganteng nggak? Ganteng ya? Namanya Rojali. Hei, laki-laki belum mapan kok disukain. Nih, Rojali bentar lagi mau datang ke sini mau ngelamar. Mama kayak nggak setuju lah kalau kamu sama Rojali. Mama lebih setuju kamu sama Aliong. Aliong? Aliong, anak kampung sebelah itu loh. Nggak mau. Ini mainnya saham, investasi. Kalau misalnya aku nggak diboleh nikah sama Rojali, aku mau kabur aja ah. Lah, kok kamu jadi ngelawan sama mama kayak gitu sih? Biarin, mana coba. Masanya Mila. Masa gak lagi, gue lempar ke dalam. Hei. Jangan ngagetin emak gue. Oh iya, maaf. Kebiasaan. Ini mah, Rojali tuh. Makan rendang sambil bercanda. Rojali datang ingin melamar Amanda. Ke Palembang bawa asinan. Ayo bang, kita ke pelaminan. Baliknya di hari Senin. Gak ada bahas pelaminan-pelaminan. Manda mau dikawinin sama yang lain.
batalin pelaminan. Kenapa sih emang? Saya emang belum punya rumah, belum punya mobil. Tapi punya apa? Tapi saya punya cinta yang segudang untuk anak ibu. Wow. Selain punya cinta, saya punya ini nih. Dua! Jalan-jalan ke Brebes. Berangkatnya kudu siang-siang. Cakep. Ini seri misi dua goreng ayam kremes untuk dua orang yang aku sayang. Iya. Wah. Ayo. Porsinya banyak banget. Ternyata kamu memang calon menantu idaman. 8, 9, 10. Nongkrong di Poncol bareng si Mamat. Dari misi 2 rasanya nampol dan harganya hemat. Ini bukan sembarang mie, Bu. Ini sari mie bisa ngembaliin mood yang hilang dan bikin suasana makin istimewa. Porsinya banyak, jadi pas bisa buat bagi-bagi ke teman-teman sama keluarga ya. Iya, betul. Karena Sarimi isi dua goreng ayam kremes, nikmatnya asik buat bareng-bareng. Bener tuh. Gimana tuh? Ayamnya kuning-kuning kena penyakit liver bilang. Ayamnya kuning-kuning kena penyakit liver. Kalau gue ini kuning-kuning lampu lalu lintas ya guys ya. Ini kurang enak kali ya, kita cobain aja. Orang enak babar belas kaya. Ya. Komen aja deh ya di bawah ya, oke? Okay? Dadah! Astagfirullahaladzim. Yes. Ya, ini siapa ya? Ya kita kan partner. Oh partner ya? Iya. Oh ini? Johansson. Oh Johansson! Apa kabar Johan? Ya ampun. Baik, baik, baik. Masih ingat kan? Masih, masih. Dulu ya kita sama-sama di Glodok yang pas nyari PCD bareng. Iya. Nyari PCD bareng, iya. Terus Johan suka nyolong LCD handphone kan, handphone bukan, Cina. Bukan nyolong, apa minjem dong? Cuman saya gak balikin. ya sama aja. Ini vlogernya. Ini, nah ini sebenarnya. Vlogger kok tinggalnya di Tarzan Studio foto, Pak? sorry ini emang propertinya lengkap. Mbak Desi, ini ada klien saya namanya siapa? Surya, Pak. Saudaranya Surya. Surya. Nah, jadi dia ada masalah. Dia pengen banget ini makanan. Coba jelasin sendiri deh. Harusnya Anda yang jelasin dong. Enggak, dia yang lebih tahu. Oh, saya cuma kenalin aja. Jadi teman saya tuh buka ayam geprek. Oke. Okay. Terus ayam gepreknya tuh pas lagi dimakan di sana, enak. Terus, saya lupa, tolong jelasin. Jadi gini. Oke. Okay. Isi Surya ini. Surya ini kan makan ayam. Oh, iya, geprek di and then? Di restoran. Yeah. Enak katanya gitu kan. Terus dia bawa pulang. Nah, sampai di rumah pasti gimana pas sampai di rumah. Mana ini udah bisa ganti-ganti enggak udah. Mas aja ya udah. Jelasin ya. Pas sampai di rumah gimana deh? Pas sampai di rumah rasanya tuh enggak enak. Kita curiga kayaknya dia pakai jampi-jampi atau dikasih penglaris gitu loh. Penglaris. Lalu maksudnya, kamu kan food blogger. Food blogger. Kamu tolong review ini di channel kamu. Nanti adalah uang koordinasinya. Wah. Ini emang pas banget kalau buat saya karena saya tuh selalu mereview makanan-makanan dengan jujur. Supaya penonton-penontonnya hidupnya selalu mujur. Iya. Ini langsung aku cobain. Jadi, tunggu sebentar ya. Iya. Kobra. Kita kan udah lama partneran. Iya. Kamu review seolah-olah memang ini lah masa kayak gitu? Apalah,
Nanti pokoknya saya mau jujur, video-video saya sebelumnya jujur semua. Ngajak kayak gue. Ada ini, ada duit. Ya, ada duitnya. Ya. Lumayan nanti kalian kita dapat duit, jangan nanti viewnya tambah banyak. Berapa tadi saya dapatnya berapa? Berapa, lu mau kasih berapa? Iya berapa? 1.200.000. Lah? 1.200.000. Jangan 1.200.000. Sudah berapa? Setengah juta. Lebih murah dong. Ya pokoknya. Ntar semua fasilitas saya ganti-gantiin. Ini payung saya ganti payung kantin UI. Ntar ya. Jangan yang UI dong. Yang payung bakso GBK boleh ya? Boleh. Saya suka banget. Tapi saya paling suka payungnya payung teduh. Ya. Yeah. Anak senja. Ya aja lah, biar semua sama-sama enak. Hmm. Saya kan bantu Pak Surya. Ya. Saya juga bantu Mbak Desi. Gimana kalau 300 juta? 300 juta? Iya. Ginjal saya 125 juta, Pak. Gak sampai 300 juta. Ya tawar aja. Saya kan menawarkan 300 juta. Tawar aja. Berapa? Sebut aja. Gak enak saya orang-orang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sebut aja. Berapa tuh? 2 juta. Oke, ya. Oke. Cepat kedua. Masa? Namanya awal. Bukan gitu nih, Pak Haji ya. Gampang banget tawar dia ini. Coba kamu review. Ininya ya, Bu. Saya viewernya banyak ya. Viewernya banyak. Saya langsung review aja ya. Iya. Oke guys, ada kenek membawa mantel. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya ya, Desi Genoveva kencot ya. Dan di sini next misalnya kencot, kudu mangan Desi. Di sini sudah ada, walaupun ini packagingnya nggak terlalu bagus ya guys ya. Ayam geprek Bang Wendy. Ih, ini aduh kurang gak bagus. Ngejual namanya ini. Iya nih, nggak ngejual ya. Coba kita buka. Oh my God, aduh TBL, takut banget loh. Oh TBL takut banget loh. Ya. Ini gak enak banget ya. Kita langsung suwir aja sedikit ya ayamnya ya di sini. Nek wis disuwir. Ayamnya masih mentah. Ini kayaknya ayamnya masih mentah loh guys, ini kuning-kuning. Wah gak bener tuh. Gimana tuh? Ayamnya kuning-kuning kena penyakit liver bilang. Ayamnya kuning-kuning kena penyakit liver. Kalau gue ini kuning-kuning lampu lalu lintas ya guys ya. Ini kurang enak sekali ya, kita cobain aja. Orang enak babar belas kaya. Iya. Wait, mana harganya patang likur lagi mahal. Apa? Nah sudah tambahin apanya. Apa? Dan ini kayak ada pasir. Bukan pasir. Aku tambahin garam doang. Ini bukan pasir. Pahit-pahit kayak gimana? Bukan itu, tergaji. Masih nyala nih. Ya. Jadi kurang enak ya? Nggak enak sama sekali. Soalnya ini ya, tadi katanya Pak Surya makan di tempatnya. Enak, ya. Begitu dibawa pulang kok jadi begini. Iya. Ini pasti menggunakan sesuatu ini. Iya. Maksudnya berbau mistis? Iya. Tadi aku makan ayam ini. Terus datang minta maaf ternyata ayam sorry. Alah. Tadi juga aku ikutan makan ini. Iya. Begitu aku makan, toto aku, hihi, kok bisa ayam mah dukun. Tadi aku makan ini. Iya. Kok langsung berasa gede banget ternyata aku lihatnya ayam semesta. Wow. Ini udah enak, ini not recommended lah ya, ini pokoknya ya aja tuku kia ya ayam geprek Bang Wendy, not recommended. Ya, abis itu kalau ke tempatnya ada ayam hitam di sampingnya. Ada ayam hitam. Wah itu berarti ayamnya ayam misterius, itu ayam untuk menarik pelanggan. Ah, penglaris sih. Penglaris itu. Berarti ini bisa menjadi daya tarik buat aku ngevlog juga. Nah. Ini nggak boleh dibiarkan, karena nanti berarti ini semacam apa namanya pesugihan. Ya. Pesugihan. Kita kita lip aja di tokonya. Lip. Ya. Live. Ya. Ya itu. Oke guys, kok pantengin terus ya kayak live nya mengana langsung mengayam geprek Bang Wendy. Let's go. Ayo kita langsung ajak sendiri. Yuk. Keripatah. Kalau kita berdua masih ada daging, lu tinggal tulang, Desi. Bercanda tapi santai dong. Bercanda tapi santai dong. Wow.
kayaknya enggak ini. Bener. Iya. Iya daripada cari Wendy mendingan cari kakeknya. Bentar ya kayaknya aku mau chat dia dulu deh mana ya. Oh. Kakek udah makan belum? Mau dibikin makan aja. Nah kakek kenapa badannya jadi bagus? Karena puasa. Puasa. Satu jam puasa. Baru kali ini loh di sini tuh ada tumbuh-tumbuhan jalan sendiri tuh baru. Emang ada yang tuh jalan tadi ke? Iya. Oh. Gitu, aduh gitu. Mana ya Wendy ya? Ya udah gitu. Gak gitu juga. Lo mendingan nyamper. Yang penting datang aja gitu. Kakek ngapain? Sini kakek. Baru kali ini kakek nurut sama cucu. Jangan berantem. Lihat, aku menemukan apa. Nih, masa ada video yang bilang katanya ayam kamu pakai pesugihan ya? Tuh. Ini food vlogger ngetop yang aku tahu tuh. Makanya semua orang banyak yang komen tuh. Entar jadi jelek gimana ya? Bener-bener sampai hitam begitu, bener ya ampun. Tuh, lihat. Pakai pakai. Nah, handphone aku mau nyanyi sesuatu. Aduh gimana dong, kek? Ah kakek sih juga tadi bawa-bawa bingkisan-bingkisan apa dikiranya macem-macem tuh pasti. Iya, nama Gi, ya. Aku dia putar lagi. Aku mau tanya, kalau kesana-kesana mau ngapain? Mau nunjukin ini video di handphone saya. Ini ada. Enggak, coba ambil, kek. Nih, aku tuh mau report ya, aku mau komen. Aku langsung komen, aku gak terima. Ya kasih tahu aja. Uh-huh. Kok bisa sih, siapa yang buat ya? Nih, bohong. Ngapain? Kakek ngapain? Bikin video. Terus ngapain muter? Handphonenya mana? Kok perasaan gue ke sono kenapa kesini lagi? Gak bisa. Sono jalan buntu. Ada kawinan anak Haji Tatang lagi kawinan. Gak bisa, tutup. Ini kan gang sempit. Ini tempat sempit, gangnya sempit. Cuma di sininya lebar nih. Tuh, yang kamu gak boleh diem aja. Aku mau nuntut orang yang bikin vlog itu. Iya. Wow. Aku bantuin aku ya. Iya, pasti. Aku kan selalu dukung kamu, aku selalu di belakang kamu. Bersama Nyungnya ya, Desi Ngapak, Genoveva, kencot selalu. Dan di sini sekarang saya sudah live di tempat ayam geprek Bang Wendy terbengkalai ya guys ya. Kok terbengkalai? Di sini auranya sangat mistis guys. Mbak, bentar mbak. Eh, lu berdua gak punya rumah ya? Tadi ada di sini, terus sekarang ada di sini. Kalau ini masih mending nih, nggak punya rumah. Ini nggak punya cowok kelihatannya. Ada. Kemarin ada cowok. Sekarang balik lagi. Sekarang mana cowoknya, Mbak? Hilang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kok bisa hilang tuh? Kenapa kamu bisa hilang? Kan? Kakek. Ini mah. Coba vlog, ini melorot, bener kagak percaya, bener tuh. Coba yang bener yang. Tuh. Rambutnya nyangkut. Masa bangku bisa melorot, saya mau coba. Iya, coba, bener, gak percaya. Coba. Aduh. Keripatah. Kalau kita berdua masih ada daging, lu tinggal tulang deh sih. Iya, suka lu dari jauh ya. Gua dari deket, letek. Kayak plastik yang plastik itu tuh yang jendol-jendol gitu. Bungkusan. Iya, bungkusan. Yang letek-letek gitu. Mbak yang bikin video tentang tempatnya pacar saya kan? Ya ampun, di sini auranya sangat mistis. Aura mistis apa? Ayam gebreknya orang enak, babar plus ketoniknya nganggup pesugihan. Hei, enggak, itu bohong. Semua bohong. Bohong. Pesugihan penglaris di sini. Dar, kok gambar orang naik sepeda ya? Game downhill-nya nyong wis rampung. Game downhill, taunya sepeda. Downhill. Mohon maaf, ya. Tempat ini bagus. Kasih tahu yang. Ini tempatnya bagus. Langsung biasanya rame. Saya langsung akan mengundang seseorang yang punya indera keenam yang akan melihat restoran ini sungguh mengerikan. Gak bohong. Semuanya bohong. Bohong. Baru kali ini gue lihat cacah nikah bawa kembang. Cacah hati. Saya ini orang pinter. Oh,
Dokter Boyke, apa kabar? Minggir, jangan terlalu dekat-dekat. Pak, mohon maaf. Kumisnya bikin pakai ini ya, tali kasur yang dikasih tinta ya. Tak, kita digituin. Nah, ini pas kemarin saya ke mall. Pas lewat di jalan lorong gitu, kebaret kawat. Berkarat gak kawatnya? Iya, karat. Makanya coklat nih. Oh, iya. Tapi bibirnya udah aman ya? Bukan coklat, hitam. Ya. Bibirnya udah aman ya, Pak? Aman. Udah kena kempes. Iya. Boleh saya ritualin, saya coba. Iya, tapi tolong ini, kita tuh gak ada yang pakai apa-apa gitu. Iya. Pak. Kenapa ada orang pinter sih? Boleh sedikit minggir ya? Kalau masalah begitu benar, Pak. Enggak benar, Pak. Ada, Pak. Ada, ini. Saya lihat ada nih. Yang benar, Pak. Di sebelah mana kira-kira? Supaya apa, Pak, ini begini, Pak? Supaya kotoran. Baru mau bilang kan banyak lagi. Ini dia. Enggak kan apa? Ini ada. Ada apa ritual-ritual yang apa? Jahat pergi, yang baik datang. Yang jahat pergi, yang baik datang. Yang jahat pergi, yang baik datang. Tunggu aja. Tolong ini dipegang. Ini dipegang tolong. Lo kenapa jadi kita main? Nah, supaya kita tahu auranya. Pak. Coba tolong. Ini air mancur, Pak. Bukan. Kembang api. Udah, coba gini. Ya. Lagi, gini-giniin. Gini-giniin. Pada pinter ya. Pada nurut ya. Iya, pada nurut. Ya gitu aja. Pak, ini apa nih datang ke sini mau apa, Pak? Ini jelas tempat ini menggunakan penglaris. Ngomongnya agak gresek, Pak. Antenanya agak. Udah, ini. Nah. Ini tempat ini gak bener. Gimana, gambarnya udah bagus ya? Ini Bapak Wendy menggunakan penglaris agar orang-orang datang kemari. Gak ada cerita, Pak. Padahal makanannya orang enak babar belas. Nah, sebentar, Pak. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya gak sembarangan. Mbak sembarangan ngomong itu bilang. Apa, ngomong apa? Katanya gak enak makanannya di sini. Iya. Nah, tuh ada kotak merah di sini nih. Nih. Kotak merah nih. Ini udah Pak, di mana-mana orang dagang ada beginian ya, Pak. Pasti buat naruh kembang kan? Nah, nih. Bukan. Ini pasti. Ya asal dong orang teh anget juga pakai itu semua. Enggak percaya. Ini tapi kecanggihan sih, Pak, buat kalau naruh ayo masuk. Nah, itu. Kasih buat itu termos, Pak. Itu termos, Pak. Ah, bohong. Bohong kamu nih. Sepertinya ini saya yakin aura-aura. Ada apa lagi? Hah? Kenapa? Dia nganga. Ini nganga artinya memberikan sebuah aura untuk orang-orang datang kemari. Ini pasti dari baca-baca ya. Ini maksudnya saya semangat, Pak. Ah, bohong. Namanya gambar mah biasa aja. Coba nganga. Tuh, saya ketarik. Ini, Pak. Coba. Tuh. Kan? Ini bukan penglaris. Gak pakai pesugihan segala macam. Iya, ini asli, bumbu asli. Anda? Saya sudah ketemu ini, dia pasti jampi-jampinya. Nah. Ini yang selalu dibawa sama kakek-kakek itu. What? Pasti isinya boneka sunset ini. Lu ngapain? Maju. Wendy, jangan dibuka. Maju. Mobil-mobilan. Bapak sih nancet-nancet. Mainan deh tuh. Tapi bener bagus loh kalau begitu loh. Kayak kumbul ya. Kayak teletabis ya. Ini kita buka. Kumbul? Emang gue buka? Ini pasti guna-gunanya nih. Ntar duduk. Ini pasti aji-ajian ini. Guys, semua lihat. Guys. Ini pasti jampi-jampinya. Jangan gitu dong, ini kan punya pacar saya, gak sopan. Ini gak boleh dibuka kan ya? Kek, kakek yang bawa, kakek jelasin ini apa. Iya, gak boleh bagi gak? Kalimatnya sama mulu. Jelasin, Kek. Tolong jelasin maunya apa dia. Lah kakek. Kakek kamu. Kakek. Saya gak percaya. Kenapa? Kalau kakek-kakek ngomongnya pasti gak begitu. Harus kelihatan tua. Iya. Berarti bukan kakek ini. Kakek. Ternyata lain. Agak diputar. Memang saya udah. Tadi ngomongnya gaul. Ini udah. Nah. Ini udah cukup. Jangan dimain-mainin. Ya. Ya. Aman aja. Normal. Ini saya mau sebentar lagi mau buka. Oke. Lihat, ingat. Apa yang dimaksud? Enaknya kayak mainan ya dia. Kayak mainan.
Kakek yang bawa, kakek yang jelasin. Ya udah, gue jelasin. Ini jadi pindah. Ya udah. Jadi pindah buat kita nih. Udah aja juga maju kalau kayak begini. Ini pindah ini. Baik. Dulu jelasin. Sebentar, sebelum dibuka. Siapa yang pindah ini? Kita gak ada yang tahu. Nah, mungkin. Kita tuh realitanya. Pasti lu kan. Coba, kita apa ada di video ini. Ada di video ini. Oh enggak, gini-gini. Ini siapa yang pertama kali ngasih ayamnya siapa? Ngasih ayam? Ini. Tuh, yang. Kan sudah saya lupa gue jadi ini sesungguhnya yang saya bukan penglaris tapi yang saya bawa adalah bumbu-bumbu masak. Oh. Bumbu masaknya asli dari kampung kakek. Iya. Membuat kita. Laporannya katanya Pak Surya ini. Sur, tuh. Iya yang bilang ini perlu diketahui adalah resep 7 turunan. Jadi ini siapa yang fitnah ya? Soalnya saya dengar dari... Itu ada ayam juga di belakang, ada ayam hitam. Itu pasti buat jampi-jampi kan itu. Loh, ayam hitam. Enggak, itu bakalan jadi logo barunya geprek gua. Iya, gimana yang sih? Ini resep ini 7 turunan, 8 tanjakan. Kenapa sih Pak kepegang? Apa? Kamu tuh ya, cowok yang mulutnya nyinyir banget. Bisa gak sih gak bikin gosip segala macam? Ya, kasian kan? Bapak juga kasih tahu. Bener kan gue bilang? Udah, ini ya, kita 7 turunan. Iya, iya, iya. Ya, ya udah. Pak. Wendy, udah tolong diinfoin Mbak. Iya, di vlog. Ngapak-ngapak. Ya saya malu kalau misalnya. Gak apa-apa. Guys, semuanya palsu yang tadi tuh nih aslinya. Asli semua. Bentar, Bapak kayaknya kayak orang bingung. Emang ada fakta apa, fakta Pak? Fakta apa, Pak? Ada apa sebenarnya? Kita nggak ketahui. Ini teman-teman perlu diketahui sebetulnya. Wendy dan Surya seharusnya tidak perlu berantem. Karena kalian ini sebetulnya adalah saudara kembar. Hah? Iya, Pak. Dan ini... Ini? Bukan pacar kamu, Wen. Hah? Dia siapa sebenarnya? Siapa? Istri saya.